Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 menjadi peraturan daerah Kota Balikpapan hasil evaluasi Gubernur Kaltim akhirnya ditetapkan. Penetapan tersebut dilaksanakan melalui rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan di Gedung Parlemen Kota Minyak Jalan Jenderal Sudirman Senin 16 Oktober 2017. Dipimpin Ketua DPRD Balikpapan Abdullah, rapat paripurna penetapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 menjadi peraturan daerah Kota Balikpapan hasil evaluasi Gubernur Kaltim ini dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dan Rahmat Mas'ud. Rapat paripurna berlangsung singkat yang ditandai dengan pembacaan surat penetapan hasil evaluasi Gubernur Kaltim oleh PLT Sekretaris DPRD Balikpapan Sukaryanto. Hasil evaluasi Gubernur Kaltim menyatakan bahwa seluruh Raperda tentang PJP APBD 2016 menjadi Perda Kota Balikpapan sudah sesuai harapan. Selain penetapan Perda PJP APBD 2016, dalam rapat paripurna ini juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah kota dengan DPRD Balikpapan tentang pembangunan gedung DPRD Balikpapan. Ketua DPRD Balikpapan Abdullah mengatakan dari hasil evaluasi Gubernur Kaltim, Raperda APBD 2016 akhirnya dapat ditetapkan menjadi Perda Kota Balikpapan. Terkait penandatanganan nota kesepakatan untuk pembangunan gedung DPRD Balikpapan, Abdullah menjelaskan hal itu dilakukan karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan. Jika rencana awal gedung DPRD Balikpapan dibangun dengan ketinggian 8 lantai, dalam perubahan ini gedung DPRD disepakati dibangun dengan 5 lantai dengan dana yang dianggarkan sebesar 185 miliar. Pembangunan gedung baru DPRD Balikpapan ini rencananya menggunakan dana awal sebesar 25 miliar untuk tahap pertama. Pembangunan gedung baru DPRD Balikpapan ini nantinya dilaksanakan dengan sistem bertahap selama 4 tahun. 1 tahun lagi pensiun. Selamat, sehat selalu. 4 tahun dengan dana awal 25 miliar. Jadi 2017 sampai dengan 2020 ya, tapi fungsional. Artinya walaupun 5 lantai sudah bisa dibangun. Nanti ini sudah ada kesepakatan semuanya clear sudah ya, Pak? Sudah. Jadi penanganan banjir berjalan, gedung juga dicicil ya, tidak membayar sekaligus ya, dan penanganan infrastruktur yang lain juga bisa berjalan. Memang ada ditetapkan juga enggak penanganan banjir berapa lokasi? Untuk di APBD 2018 belum kita bahas. Yang pasti sisanya dari pentahapan itu ya. Kalau pentahapan untuk gedung kan kecil sekali. 25 miliar di APBD Muni, kemudian di APBD 2018 sekitar 75 dibagi 2 ya 35-an. Insya Allah terjangkau lah. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.